betapa besar Allah itu, mulia dalam kekuasaan, agung melebihi segala sesuatu. Langit nyerito ke kemuliaannya dan cakrawala ngenjuk tahu perbuatan tangannya. Hari berganti hari, uang-uang terus nyerito kenyo dan mak itu pulo malam berganti malam, uang-uang nyerito kenyo. Allah nyiptakan langit dan bumi. Dia juga membentuk manusia dari debu, tanah, dan niupkan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah Maha Pengasih menciptakan manusia lanang dan betino menurut gambarnya, supaya dia pacak mempunyai hubungan dengan manusia. Mulanya manusia menghormati dan memuliakan Allah serta hidup secara benar dengan Allah. Sampai pada suatu hari, iblis mencubui betino untuk makan buah telarang, dan dia juga ngenjuk pada lanang itu. Dan sebagai akibatnya, manusia memberontak terhadap Allah dan meloi jalannya dewe. Sebagai upah dosonya, manusia terpisah dari Allah dan diusir metu Taman Firdaus. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Dia nandak dipisahkan dari ciptaannya. Tapi makmana Allah menjadi kudus dan sumber keadilan yang sempurna kalau dia tidak menghukum dosa? Di jero kitab sucinya, Allah menyatakan rencananya untuk menyelamatkan dunia dari hukuman. Wong pertama kali yang tahu rencana itu adalah Abraham. Abraham adalah wong yang lugus. Allah berjanji untuk memberkatinya dan menjadikan keturunannya sebagai pasir di laut dan bintang di langit. Untuk menguji kesetiaannya, Allah minta Abraham untuk mengorbankan anaknya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah dan pengen mentaatinya. Tapi sewaktu dia mengangkat pedang untuk membunuh anaknya, malaikat Tuhan menyetopnya. Malaikat nyingo Abraham takut kepada Allah dan pengen mentaati perintahnya. Sesudah itu, Abraham nyingo kambing domba lanang yang tanduknya tersangkut di jero alang-alang. Dia ngobankan domba lanang itu untuk ngentikan anaknya. Ma itulah Allah nunjukkan kepada Abraham bahwa kambing atau binatang sejenisnya mesti disembelih untuk nutupi dosa sementara waktu sampai pada suatu saat Allah menyediakan korban yang sempurna untuk membayar dosa manusia. Dosa yang pacak misahkan dari Allah diganti dengan korban yang memperbaiki hubungan mereka. Kitab suci ngejok tahu tentang uang yang sudah datang dan menjadi korban yang sempurna untuk segala dosa manusia. Semacam mano kambing lanang menggantikan anak Abraham,
Ma itu pulo dio yang datang ini ngantikan manusio sehingga dosonyo diampuni. Banyak uang nyebutnya Al-Masih. Dia datang untuk nami ke manusio dengan Allah sekali untuk selama-lamanya. Pagona bila banyak njuk tahu banyak hal tentang Al-Masih dengan rinci ratusan tahun sebelum kedatangannya. Nabi Yesaya njuk tahu sebelumnya bahwa kelahirannya merupakan suatu mukjizat. Ada gadis akan mengandung seorang anak yang dalam pengertian rohani dinamoi anak Allah. Nabi Mika njuk tahu bahwa Al-Masih akan lahir di Bethlehem. Sementara Nabi Zakaria ngejuk tahu kalau dia akan memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai dan dikhianati oleh Yudas, wong dari para pengikutnya. Nabi Yesaya ngejuk tahu apa yang nak digawikan oleh Al-Masih sewaktu dia datang. Yang diugapi Tuhan akan nyampikan kabar baik kepada wong-wong sengsaro, merawat mereka yang gemuk hati. Mereka tahu kepada wong-wong sengsaro, tertawan, dan mereka tahu tahun rahmat Tuhan kepada umatnya. Jadi siapa Al-Masih itu? Pada abad pertama datanglah seorang nabi yang disebut Isa. Banyak uang atau kendio adalah uang yang dibuatkan oleh para nabi sebelumnya. Benar dama itu? Apakah hidupnya memenuhi nubuatan tentang dio? Apakah Isa lebih besar dari seorang nabi? Berikut ini adalah riwayat hidupnya yang didasarkan pada catatan saksi-saksi mata menurut kitab suci. Supaya kita pacak ngerti dan ngambil manfaat dari kehidupan Isa, maka peranan Isa dimainkan oleh seorang aktor, sekalipun tak kati aktor yang pacak memerankannya. Theophilus yang mulia, segala peristiwa ini kutuliskan kepadamu supaya kau tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Augustus Raja Agung di Roma dan Herodes Raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, gadis di Nazaret. Jangan takut, sebab awak dapat kasih kurnia dari Allah. Sesungguhnya awak gek ngandung dan melahirkan bayi lanang. Dan namanya dia, Yesus. Mak mano pacak? Aku masih gadis. Roh Kudus kaget turun kepada awak. Dan budak itu kaget disebut anak Allah yang maha tinggi. Kerajaannya tak bakal berakhir. Maria pergi ke Yudea, nak ngunjungi dulurnya Elizabeth yang juga hamil secara ajaib. Elizabeth! Maria! Dolohku! Diberkatilah awak di antara betino dan juga kandungan awak. Waktu aku dengar salam awak, budak di jero rahimku bergerak kegirangan. Jiwaku memulio ke Tuhan dan hatiku sukacita karena Allah Tuhanku. Ma ini segala keturunan bakal menyebut aku berbahagia. Hei, wong Nazaret. Kaisar Agustus memerintahkan diadokenyo. Sensus penduduk di segala wilayah Galilea dan Yudea. Setiap wong harus mendaftar ke diginyo dewek-dewek di tempat kelahirannya.
Maria juga pergi ke Bethlehem untuk naftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Tapi katik tempat penginapan bagi dianya, kecuali sikok kandang yang hino. Di daerah itu, ada gembala yang menjaga beberapa ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan tegak parak dia, dan kemuliaan Tuhan bersinar di pucuknya. Hari ini, lah lahir bagimu juru selamat, ialah Kristus Tuhan di kota Daud. Gembalonyo langsung pergi nyingok bayi yang lagi nguling di jeru palungan, dan dialah uang petamu yang ngenjuk tahu kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Waktulah genep lapan lagi, budak itu disunat dan diinjuk nama Yesus. Yusuf sama Maria ngajak dia ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Di sana ada Simeon, wong yang baik dan soleh, yang sudah menerima janji kalau ia tak bakal mati sebelum nyingok Yesus. Tuhan, biarlah hambamu ini pergi jeru damai, sejahteramu. Sebablah ku jingok keselamatanmu, Dioni sudah dipilih Allah. Tuhan memberkati. Sesudah selesai memenuhi ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, dia balik lagi ke Nazaret. Waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria ngawak dia ke Yerusalem waktu Paskah. Tapi waktu balik, Yesus tertinggal di Bait Allah. Dia langsung mencarinya dan nemu ke Yesus lagi duduk bertanya jawab dengan ahli Taurat dan tua-tuanya. Budak ini luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami minta maaf, Nian. Segalo yang dengeri dia kagum. Anakku, ngapa kau berbuat macam ini? Kami cemas nyari kau. Ngapa nyari aku? Apa kamu tidak tahu kalau aku harus ada di rumah bapakku? Yesus balik dengan mereka ke Nazaret. Dia makin hikmat dan besar, dan makin dicintai Allah dan manusia. Pada tahun 15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, dan Herodes menjadi Raja Galilea. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi segala daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu, dan baptiskelah dirimu. Dan Allah bakal mengampuni dosamu. Mak kaya tertulis di jugo kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berkata di padang gurun. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah bakal ditembun. Dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diloroskan,
dan yang berlekuk di gatoke. Dan segala wong akan nyingok keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Kau, anak ulo bludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjuk ke kami jalan untuk balik. Siapa yang punya dua lembar baju mesti nganjuk siko untuk yang tidak punya. Dan siapa yang punya makanan harus membaginya. Guru, kami ini penagih pajak. Mak mana dengan kami? Jangan menagih lebih dari biasanya. Mak mana dengan kami? Apa yang mesti kami perbuat? Jangan ngembek duit uang dengan paksa. Dan jangan memeras siapapun juga. Cukup kelah dirimu dengan gajimu. Katoke, apakah kau Kristus? Aku maptis kau dengan banyu. Tapi yang berkuasa dariku kek datang. Muka tali selopnya pun aku tidak pantas. Dia bakal membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk nampi dan ngumpul ke gendum ke jero lumbung. Tapi sekam dibakarnya. Roh Kudus turun ke pucuk Yesus berupa burung merpati. Dan suara Allah terdengar. Kau anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Yesus memulai pekerjaannya waktu berumur 30 tahun. Balik dari sungai Yordan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpinnya di mana dia digoda oleh iblis selama 40 hari. Pada waktu itu dia juga puasa. Kata iblis kepadanya, kalau awak anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Ada tertulis, wong hidup tidak dari roti bae, tapi dari setiap firman Allah. Terus iblis membawa dia ke tempat yang tinggi dan nunjukkan segala kerajaan dunia. Aku berkuasa di pucuk segala kekayaan dan kemuliaan itu. Dan aku bakal nunjukkannya ke kau kalau kau setuju dan nyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Dan cuma padanyalah kau berbakti. Terus iblis membawanya ke Yerusalem dan ditaruhnya di bubungan Bait Allah. Kalau kau anak Allah, campakkanlah diri awak ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah bakal nyuruh malaikat-malaikatnya menatang kau. Sehingga kaki kau tidak tergantung pada batu. Ada tertulis, jangan kamu nak nyubuhi Tuhan Allahmu.
dan dia balik ke Nazaret tempat dia dibesak ke. Oi. Gugu. Pada hari Sabat, seperti biasa dia pergi ke sinagoga. Terus dia diminta maju ke bagian dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ado padonyo, karena aku menyuk ke kabar baik kepada wong miskin. Aku diutus untuk menyetau ke pembebasan bagi yang tertawan, penjinguan bagi yang buto. Buat ngebebas ke wong yang tertindas. Dan ngenyuk tau ke kalau tahun rahmat Tuhan lah datang. Luar biasa. Mak ini genaplah nats ini. Sewaktu kamu dengernya. Pingman digenepi. Karena cuma Mesias yang pacak ngenepi janji itu. Pak mana kami tahu? Tentu awak akan berkata, Tabib, sembuhkanlah diri kau dewek. Lakukanlah di tempat asal kau, segala yang lah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya, katik nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan mak itu, Yesus ngato ke dirinya Mesias yang diurapi. Juru selamat manusia, wong Yahudi nolaknya. Mereka bermaksud nyulak Yesus ke jurang, tapi Yesus nerobos dan pergi. Laju Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan Romawi teraso di mano-mano. Terus banyak wong ngarep ke kedatangan Mesias yang bakal ngebebaskenyo. Salam bagimu. Kamu juga. Boleh dah aku naik, Simon? Boleh, bae. Dia dah ninggal ke kita, kan? Ngomonglah. Ngomonglah pada kami. Ngomonglah ke kami. Yesus, ngomonglah pada kami. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sikonya Farisi, sikonya lagi penagih pajak. Yang Farisi tegat dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak makai wong lain yang serakah curang atau berzina. Aku bersyukur bukan makai penagih pajak ini. Aku puasa dua kali seminggu dan ngejut 1/10 dari penghasilanku. Tapi penagih pajak tegak, bahkan tidak berani jingok ke pucuk. Dia ngebuk dadonya terus katonyo, ya Allah, kasihanilah aku wong yang berdosa ini. Kukatoke, penagih pajaklah yang dibener ke Allah dan bukan wong Farisi itu. Barang siapa meninggi ke diri, bakal direndah ke. Dan barang siapa merendah ke diri, bakal ditinggi ke. Bawalah kapal ke tempat yang dalam. Dan untalkelah jalo kau untuk nangkep iwa. Oh, Gugu, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak dapat apa-apa.
Tapi kerana awak yang nyuruh, aku pergi ngawe kenyo. Yakobus, Yohanes. Yohanes, Yakobus, bawa perahu kau tu. Terus tolong kami, cepat. Kami boleh wak banyak. Cukup. Sudah, sudah. Tinggal ke aku, Tuhan. Aku wong berdosa. Tidak usah takut. Mulai mai ini kau bakal menjalo manusia. Datanglah kepadaku dan dengarkanlah, maka kamu bakal hidup. Carilah Tuhan selama ia galak ditemui. Berserulah kepadanya selama yo para, biar kelawang jahat ninggal ke jalannya, dan balik pada Tuhan, karena dia ngenjo ampunan dengan limpahannya. Sungguh, awak bakal berangkat dengan sukacita, dan bakal diantar dengan damai. Dia datang, dia di sini, jingok. Yesus, Yesus, aku mohon selamat ke anakku. Tuhan kesianilah aku. Dia sakit parah dan hampir mati. Tolong, tolonglah aku. Yairus, maaf. Yesus. Anak kau lah mati. Jangan lagi ganggu guru. Tidak usah takut. Percaya baik, dia kaget sembuh. Tidak usah nangis. Budak ini tidak mati, tapi dia cuma tidur. Nak, bangunlah. Anjuk dia makan. Aku minta, jangan cerita ke sama wong lain. Sudah itu, Yesus keluar terus bertemu dengan wong penagih pajak bernama Levi yang lagi duduk di pintu gerbang Nain. Melok aku.
Terus Yesus pergi ke bukit, berdoa sepanjang malam. Waktu harilah siang, dia milih 12 uang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, Andreas, dulunya, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus an Alfius, Simon dari golongan Selot, Yudas saudara Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang maini lapar bakal dikenyangke. Dan kamu yang maini nangis bakal tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina dan difitnah oleh karena anak-anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upah kau besar di surga. Karena nabi pun sudah dibuat ma itu. Enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Katik lagi. Apa maksud kau labis? Celakalah kau yang kaya, sebab kau sudah menikmatinya. Dia tidak galak kaya. Pasti dia wong gila. Celakalah kau yang lagi ketawa, karena kau bakal nangis. Celakalah kalau segala wong memuji kamu. Mak kayo pujian pada nabi-nabi palsu. Ku omong ke sama kau. Kesianilah musuh kau. Berbuatlah baik pada yang membencimu. Mintalah berkat buat yang mengutuk. Berdoalah bagi yang mencaci kau. Kalau pipi kiri kau ditampar, enjok juga pipi kanan. Siapa ngembek baju kau, biarkan dia ngembek jubah kau juga. Enjolah kepada wong yang minta kepada kau. Jangan minta balik ibunya kau, yang sudah diembek wong. Berbuatlah apa yang kau galak wong lain lakukan. Kalau cuma nyayangi wong yang nyayangi kau, apalah jasa kau? Wong berdosa pun lakukannya. Kalau kau cuma berbuat baik sama wong yang berbuat baik, apalah jasa kau? Wong berdosa pun lakukannya. Mak mano dia menyamahnya? Mana mungkin dia ngomong kepadanya. Ih, jijik.
Ida, kesianilah musuhmu. Bebuat baiklah. Ngenjo pinjaman jangan ngerapi dibalik ke. Maka upah kau besar di surga. Kamu bakal jadi anak-anak Allah. Dia baik sama wong-wong yang jahat. Kamu harus murah hati. Mak kayo bapa di surga. Selamat ke kami, Yesus. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah menghukum supaya tidak dihukum. Ampunilah. Dan awak bakal diampuni. Pimpin kami di jalanmu, Tuhan. Injulah. Dan awak bakal diinjuk. Sebab ukuran yang awak pakai bakal dipakai untuk kau. Wong buto dapat canuntun wong buto. Sebab keduanya bakal nyampak ke lubang. Ngapa awak jingok bintik di mata dulur awak, tapi balok di mata awak idak? Tuntunlah kami, Tuhan. Kami perlu engkau, Mak ini, Tuhan. Berbahagialah betina yang melahirkan dan menyusui awak. Lebih bahagia lagi wong yang dengar ke firman Allah dan mentaatinya. Aku pengen kenal dia. Apa kau kira dia Mesias? Wong Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus pun pergi dan duduk makan bersama mereka. Budak-budak, yaolah kau. Payo pergi. Pergi. Budak-budak pengen dapat perhatian juga. Apa yang digawi kenyo di sini? Aku tak tahu. Apa yang digawi kenyo? Kalau dia benar-benar nabi, tentu dia tahu siapa betina itu. Dan apa dosa-dosa yang dia lakukan? Aku tahu wong ini, Simon. Dengar ke, ada dua wong berutang sama si kok wong. Masing-masing 500 dan 50. Karena tidak sanggup bayar, utangnya dia berdua galau-galau dihapus ke. Manalah yang paling bersyukur? Menurut aku, wong yang banyak utangnya. Awak benar. Jingolah betino ini. Aku masuk ke rumah kau. Kau tidak ngenjuk aku banyu untuk nyuci kakiku. Tapi dia nyuci kenyo dengan banyu mato dan ngelap dengan rambutnya. Awak tidak nyium aku. Tapi dia terus-terusan nyiumi kakiku. Kau tidak minyai kepalaku. Tapi dia minyai kakiku dengan minyak wangi. Sesungguhnya, kasihnya yang besar nunjuk ke kalau dosanya yang banyaklah diampuni. Sebab wong yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosa kaulah diampuni. Mak ini pergilah dengan damai sejahtera. Yesus berkeliling memberitahukan Injil. Ke-12 muridnya melo idio. Juga beberapa betino yang lain yang telah dibebaskannya dari roh jahat. Maria yang disebut Magdalena. Yohana bini Kusa, bendaharo Herodes. Dan Susana.
Tapi Herodes, raja wilayah Galilea yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, memenjarakan Yohanes Pembaptis karena dia negur perkawinannya dengan bini dulunya. Mak mano? Parak kota lain kami nyingok. Banyak wong ngantari wong mati. Anak jando sikok-sikoknya. Waktu Yesus nyingok jando itu, dia jadi kesian. Dia nyekel wong mati itu. Terus katanya, "Oi budak muda, berangkatlah." Budak itu langsung bangun, terus duduk. Terus Yesus nyerah ke kemaknya. Tanya ke padonya, apakah kau yang nak datang itu? Atau apa mesti kami nunggu yang lain? Guru, guru, Yohanes ngongkon kami bertanya, apakah awak yang nak datang itu, atau mesti kami nunggu yang lain? Balik dan katakanlah apa yang kau dengar dan jingo. Wong butuh pajak nyingo, wong lumpuh pajak jalan. Berbahagialah wong yang idak nula aku. Angkat ke aku, ba. Gek ku angkat ke. Nah, ke jingo anda. Yo, aku jingo dia. Si kau petani pergi nabur ke benih. Sebagian benih nyampak di pinggir jalan, terus ditijak uong. Dan burung-burung makannya. Ada yang nyampak di tempat batu-batu. Terus tumbuh denget, terus layu, karena tidak dapat banyu. Sebagian nyampak di semak duri. Tumbuh tapi terimpit. Terus mati. Sebagian nyampak di tanah yang subur. Terus tumbuh dan ngasil ke buah. 100 kali lipat. Guru, apa maksud dari perumpamaan itu? Awak diinjuk karunia untuk tahu rahasia kerajaan Allah. Tapi padanya diajar ke perumpamaan. Supaya sekalipun dia nyingo dan denger, tapi tidak ngerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang nyampak di pinggir jalan ialah wong yang dengarkannya. Tapi iblis datang dan ngerampas firman itu sehingga dia dapat cayo dan diselamatkan. Yang nyampak di tempat batu-batu ialah wong yang dengarkan dan nerimonyo. Tapi tidak berakar. Dia percaya denget. Dan masa percobaan datang, dia murtad. Yang nyampak di semak duri ialah wong yang denger. Tapi kekhawatiran sama kenikmatan duniawi ngimpit dia. Sehingga tidak ngasil ke buah. Yang nyampak di tanah yang subur ialah wong yang dengar firman dan disimpan di jero hatinya. Dan bertahan sampai ngasil ke buah. Ida kati uang yang hidupi lampu terus dimatike. Apalagi naroknya di bawah tempat tidur. Tapi naroknya di pocok. Hingga uang jingok cahayanya waktu masuk rumah. Karena uang yang singitan bakal kejingoan. Dan segala yang dirahasioke bakal kejingoan waktu terang. Karena itu perhatikanlah baik-baik. Siapa yang punya kepadanya bakal diinjuk. Tetapi yang tidak punya daripadanya bakal dimbek. Guru, emak sama dulu kau ada di Jabo. Dionyo pengen ketemu. Emak sama dulurku iyalah yang dengar ke firman Allah. Terus digaweke.
Suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu. Dan katanya, pelah kita nyebrang danau. Sementara berlayar, Yesus tertidur. Diselamatkannya. Di mana iman kau? Terus dia berlayar ke Gadara di seberang Danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kau apakah aku? Aku mohon, jangan siksa aku. Siapa nama kau? Legion, Tuhan, kami minta, jangan usir kami ke jurang maut. Biar ke kami masuk ke jero babi-babi itu. Hei, balik! Berhenti! Berhenti! Roh-roh jahat ninggal ke wong itu. Balik! Terus masuk ke babi-babi itu. Sini. Kau tukang sihir, tinggal ke kami. Pergi dari tempat ini. Tinggal ke kami. Pergilah dari sini. Aku nak melok dengan kau. Izinkah aku bersamamu? Baliklah. Dan ceritakanlah galau-galaunya. Yesus dengan murid-muridnya nyingkir ke Betsaida. Tapi wong banyak tahu dan melo inyo. Hampir malam, Petrus ngomong. Guru,
kongkonlah dia tu balik supaya dia pergi ke dusun-dusun pagak sini untuk dapat ke makanan beserta penginapan. Tempat ini sepi. Kamu yang mesti nginjuk makanan. Kita cuma punya 5 roti sama 2 iwak. Terpujilah Tuhan Raja Semesta Alam yang nyediakan roti sama sumber dari segala berkat. Ini mukjizat. Luar biasa. Kata wong siapa aku? Ada yang ngatakan Yohanes Pembaptis. Dan yang lain ngatakan awak Elia. Dan yang lain lagi ngatakan awak salah sikok nabi yang hidup lagi. Menurut awak, siapa aku? Awak Mesias dari Allah. Jangan kata ke samo siapa baik. Anak manusia mesti menderita dan ditolak. Dia nak dibunuh. Tapi bangkit pada hari ketiga. Ada dak yang nak melok aku? Aku nak melok awak Tuhan, tapi izinkah aku balik untuk pamitan sama keluargaku. Wong yang siap ngeluku tapi noleh ke belakang, idak pantas buat kerajaan Allah. Wong yang nak melok aku harus nyangkal dirinyo, memikul salibnyo dan melok aku. Karena yang mempertahankan nyawa bakal kehilangan nyawa. Terus yang kehilangan nyawa karena aku bakal ngedapatkan nyawa. Apa gunanya si kok uang punya dunia ini, tapi kehilangan nyawa? Kalau si kok uang malu karena aku dan pengajaranku, anak manusia juga malu ngakuinyo kalau dia datang di kemuliaannya dan kemuliaan Bapa dan malaikat. Tahuilah, ada di antara kamu yang tidak bakal mati sebelum jingok kerajaan Allah. Terus Yesus mawa Yohanes, Yakobus dengan Petrus ke bukit untuk berdoa.
Waktu dia lagi berdoa, mukanya bersinar-sinar dan jubahnya jadi putih berkilauan. Tiba-tiba, ada dua wong ngomong sama dia. Dia itu Musa sama Elia yang terjingok dalam kemuliaan surgawi. Awak bakal ngenepi maksud Allah. Awak bakal mati di Yerusalem. Sesudah dia pergi, Petrus ngomong kepada Yesus. Guru, alangkah indahnya kita berada di sini. Kami nak bikin tiga tenda. Siko untuk awak. Sementara Petrus ngomong, siko untuk Musa. Ada awan yang datang nutupi mereka. Dan siko untuk Elia. Maka muridnya jadi takut. Dan ada suara dari surga ngatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Guru, aku minta awak jengukkan anakku. Tolonglah dia. Kekenuh dia anakku sikok-sikok aja. Akulah minta murid awak ngosir roh jahat itu. Tapi dia tak baca. Hei angkatan yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Gawa anak aku sini. Bayinya pun juga. Alangkah hebatnya. Ajari kami berdoa. Makanya Yohanes mengajari murid-muridnya. Kalau kamu berdoa, katoke. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi makayo di surga. Enjolah hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Makayo kami juga ngampuni wong yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan. Tapi lepas ke kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu bakal diinjuk. Carilah, maka kau bakal dapat. Ketoklah, maka pintu bakal dibuka ke untuk awak. Karena setiap wong yang minta menerimonyo, dan setiap wong yang nyari dapat, dan setiap wong yang ngetok untuk dia pintu dibuka ke. Ada dak di antara kamu bapak yang nginjuk anaknya? Ulo waktu dia minta iwak? Atau kalau jengking waktu dia minta telok? Kamu yang jahat tahu, ngenjuk yang baik pada anak-anakmu.
Apalagi bapamu yang di surga, dia bakal nunjuk ke Roh Kudus kepada mereka yang mintanya. Aku berkata kepada kau, jangan khawatir sama hidup kau, bakal apa yang nak dimakan. Atau apa yang nak dipakai. Karena hidup ini lebih penting daripada makanan dan badan ini daripada baju. Praktikalah burung gagak. Dia tidak nanam, tidak panen, tidak punya gudang sama lumbung. Walaupun mak itu dinyuk makanan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang kena kekuatannya, pacak nambah sehasto di jalan hidupnya. Kalau kau tidak sanggup ngawi ke hal yang kecil, ngapa khawatir sama hal yang lain? Praktikalah bunga bakung. Mak mano dia tumbuh. Dak mental dan nenun. Salomo dalam kemegahannya, tidak berbaju sebagus salah sikok bunga itu. Kalau Allah, ngaisi rumput yang ada hari ini dan besok dibuang ke api. Lebih-lebih lagi, terhadap kau. Oi, wong yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu pacak berkata pada pohon ini. Tercabutlah kau dan tertanamlah di laut, dan dia bakal taat kepadamu. Tidak mungkin katik penyesetan. Tapi celakalah wong yang ngado kenyo. Lebih bagus sikok batu kilangan dikebet ke gulunyo. Sudah itu diuntal ke jero laut. Daripada nyeset ke salah sikok dari wong-wong yang lemah ini. Makayo apa kerajaan Allah itu? Dia itu mah ini. Sikok wong ngembek biji sesawi dan nanam di kebonyo. Biji itu tumbuh jadi batang. Dan burung-burung bersarang di rantingnyo. Aku tidak ngerti apa yang kato kenyo. Ngapo kamu makan dan minum sama penagih pajak dan wong berdoso? Wong yang sehat tidak perlu dokter, tapi cuma wong sakit. Aku datang bukan nak ngundang wong yang raso bener, tapi wong-wong berdoso. Nggak tahu lagi tentang kerajaan Allah. Masih ada yang lain? Jangan takut kumpulan kecil. Karena Bapak Allah setuju nunjuk kau kerajaan itu. Juallah segala punya awak, terus nunjuklah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak pacak lapuk. Ialah harta di surga. Yang tidak bakal habis. Karena katik maling yang ngembeknya. Dan ngenget, dan ngerusaknya. Karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Mak, sakitnya lah baik. Jingo, jingo dia baik. Ini mujizat. Jingo dia sembuh. Baik, jingo lah. Puji Tuhan. 18 tahun Allah bersama awak ada 6 hari untuk begawi. Jadi datanglah ke salah siko hari itu untuk disembuhkan. Jangan pada hari sabat. Hei wong-wong munafik. Setiap wong lepas ke sapi apa keledai dari kandangnya waktu sabat dan ngawaknya ke tempat minum. Ma ini di sini ada betino keturunan Abraham yang 18 tahun dikebet oleh iblis. Apa dia tidak boleh dilepas ke waktu sabat?
Guru yang baik, apa yang harus aku buat untuk dapat kehidup yang kekal? Ngapo kau kata aku baik? Kata yang baik selain ala dewe. Awak tahu perintah-perintah? Jangan berzina, jangan munuh, jangan maling, jangan mudike. Hormati emak sama bapak. Segalanya lah kutuhuti sejak masa mudaku. Masih ada siko hal lagi yang harus kau gawe ke. Jualah galau punya kau terus njok ke duitnya ke wong miskin. Awak bakal dapat harto di surga. Sudah itu melolah aku. Tapi kami tukang jualan. Kayo. Alangkah payah wong kayo masuk ke jeruk kerajaan Allah. Lebih mudah untung masuk lubang jarum daripada wong kayo masuk ke jeruk kerajaan Allah. Kalau mak itu siapa yang selamat kenyo? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di manalah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak pacak di Jingo. Kate yang ngomong, Jingo, dia di sana apa di sini? Karena kerajaan Allah ada di jeruawak. Bakal tiba waktunya awak nak Jingo salah siko dari hari-hari anak manusia. Tapi awak tidak bakal bisa Jingo. Karena sama cak kilat memancar dari ujung ke ujung, bakal cak itulah anak manusia waktu datangnya. Tapi dia banyak nanggung dirito dulu dan tidak diterima wong waktu itu. Lebih mudah langit dengan bumi hilang daripada sikok titik dan hukum Allah batal. Aku nyetau kau, kalau banyak nabi sama rajo pengen jingok dari apa yang kau jingok tapi tidak pacak. Dan pengen dengar apa yang kamu dengar tapi tidak dengar. Apa yang harus kami lakukan? Apa kata kitab suci? Mak mana kau nafsirkannya? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, juga segenap akal budimu. Cintailah sesama pecak diri kau dewe. Kau benar. Lakukanlah kau bakal hidup. Siapa baik sesamaku? Bukan dia nyoni. Apa ke Kaisar? Ada wong lanang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia dianu dan digebuk. Disikso, dirampok, terus ditinggal kenyo. Datang siko imam melewati tempat itu. Waktu jingo wong itu, dia nyingkir dan lewat baik. Mak itu juga siko Lewi yang lewat di situ. Dia jingo wong itu, tapi dia juga lewat baik. Kapan tuh datang wong Samaria melewati tempat itu? Waktu jingo wong itu, hatinya penuh belas kasih. Dia marai wong itu terus mersiki lukonyo dengan minyak dan anggur dan dibalutnyo. Terus dia dinaik ke pucuk keledainya, terus dibawa ke tempat penginapan dan dirawatnyo. Besoknya dia ngenjo dua keping perak ke yang punya penginapan, terus katonyo, jagolah dia, kage aku bakal mayar segala ongkosnya. Manolah di antara wong tigo itu yang lah bertindak mak kayo sesama wong yang dirampok itu? Wong yang nolongnya. Nah, pergilah dan gawe kelaca itu. Biar ke budak-budak itu datang kepadaku dan jangan ngelarang dia. Karena wong macam inilah yang munyai kerajaan Allah. Sesungguhnya aku kata kepadamu, barang siapa udah nyambut kerajaan Allah makayu budak kecil, ia udah bakal masuk ke jerunya. Siapa yang nyambut budak ini jeru namaku, menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antara kamu adalah yang terbesar. Aduh apa? Ngapa? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus!
Yesus! Anak Daud! Kasihanilah kami! Apa yang harus kugawe ke untuk kau? Aku pengen nyingok lagi. Jingoklah. Iman kau yang nyembuh kenyo. Aku pacak nyingok. Aku pacak nyingok. Aku pacak nyingok. Waktu Yesus pergi ke Yerusalem, banyak uang melok idio. Dio minta sama Yesus supaya nunjukkan jalan keselamatan dan ngajari dionyo tentang kerajaan Allah. Uang ini benar Nabi Nian. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkanlah aku. Oh Tuhan, selamatkanlah kami. Selamatkan kami. Puji Tuhan. Tunjuk ke jalan yang lurus, Tuhan. Uang-uang mulai nerimo dia sebagai Tuhan dan Guru. Zakius penagih pajak dari Yeriko. Pengen nyingok Yesus. Itu penagih pajak. Laju manjat batang. Turunlah, Zakius. Karena aku nak tinggal di rumah kau hari ini. Di rumahku? Dia nak ke rumah Zakius. Mana Zakius pacak tahu Yesus? Dengar ke? Aku menunjuk setengah dari punyaku untuk yang miskin. Dan kalau aku meresuang, aku nak malik inyo 4 kali lipat. Aku tak percaya kalau yang penagih pajak nak balik ke pajaknya. Tak mungkin. Hari ini keselamatanlah datang ke rumah ini. Karena uang ini pun keturunan Abraham. Anak manusia datang untuk nyari dan nyelamat ke yang hilang. Dengar. Ma ini kita ke Yerusalem. Dan segala ini tulis para nabi tentang anak manusia bakal digenepi. Dia nak diinjok ke wong kafir. Dia bakal diuyoi, bakal dihino, dan bakal diludahi. Disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, dia bakal bangkit. Biarpun dia tahu kalau dia bakal dibunuh kerana dosa manusia. Banyak orang bersuka cita waktu dia datang dan ngomong ke kalau Yesus rajanya. Kawan-kawan murid-murid awak diam. Ku omong ke sama kau, kalau dia diam, maka batu-batu ini yang bakal nyerit. Hosana! Hosana! Hosana!
Waktu Yesus nak pagak Yerusalem, dia nyingok kota itu dan menangisinya. Kalau baik, awak ngerti apa yang perlu untuk damai sejahtera, tapi gagal nyingoknya. Gak datang harinya waktu musuhmu, muat rintangan di sekelilingnya, ngepung terus neken dari segala arah. Dan di jero tembok kau, dia gak nak ngancur ke kamu. Kau sama anak kau. Dan dia tidak bakal miar ke sikok batu pun tersusun rapi, karena awak tidak merhati ke saat keselamatan awak. Bait suci di Yerusalemlah jadi tempat berdagang dan bukan tempat beribadah. Lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dua, 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 tiga, dua, empat, dua, lima. Ada tertulis, rumahku ialah rumah doa. Dan kamu jadi kesarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Henti ke dia, henti ke dia. Undang ke penjaga, undang ke penjaga. Tantangan dari para pemimpin politik dan agama semakin menghebat karena banyak uang yang ngatukan Yesus sebagai raja. Aku tahu kalau banyak uang lah ngomong ke dionyo raja. Raja? Raja seru pengemis pelacu dan pencuri. Kitalah nyingok sebelumnya. Dia datang buat pernyataan terus mengelupoknya. Jangan nutup mata. Pengikutnya semakin bertambah. Mereka mengagungkannya. Dan berpikir dia lah raja. Kau harus hati-hati. Kalau wong ini banyak muat keributan, kau kutuntut. Mungkin dia benar. Inilah saatnya ngadepi dia. Makin banyak dari ahli Taurat dan wong Farisi yang munafik dikecamnya, sehingga semakin bertambah wong Yahudi yang menjadi pengikutnya. Namun perlawanan dari wong-wong yang mengecamnya terus meningkat. Di bait suci, Yesus nyingok jando miskin ngenjuk persembahan dua keping duit logam. Itu dikit nian. Pacar tak kau ngenjuk lebih? Ku kata ke sama kau. Jando ini ngenjuk lebih banyak dari yang lain. Karena yang lain ngenjuk dari kelebihannya. Tapi, jando miskin ini ngenjuk ke segala yang dia punya. Kata ke, atas dasar apa awak membuat ini? Siapa yang nunjuk kau, Wenang? Mak ini aku bertanya. Katoke, baptisan Yohanes itu dari Allah apa manusia? Apa uji kita? Kalau kita katakan dari Allah, dia bakal ngomong. Ngapa kami tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita pasti dibaptisi. Karena dia yakin kalau Yohanes ialah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga udah galak ngatoke. Atas dasar apa aku ngelakukannya? Ada si keuang, muka kebun anggur. Terus disewake ke penggarap. Terus dia pergi Lamonian. Waktulah sudah tiba musimnya, dia ngongkon hambonyo.
untuk ngambil bagiannya dari wong penggarap. Tapi hambo itu digeboknya dan balik dengan tangan kosong. Lalu dia nyuruh hambo yang lain. Tapi hambo itu juga digebok dan dimalukenyo. Terus disuruh balik dengan tangan kosong. Sudah tuh dia ngongkon hambo yang ketiga. Tapi hambo itu juga dilukoi dan diuntal ke jabo kebun. Mako kata yang punya kebun itu, apa yang harus ku perbuat? Ku kongkon anak yang ku kasihi. Pasti dia ngormatinyo. Tapi waktu dia dijingoknyo, ujinyo, dia nilai ahli warisnyo. Pilih kita bunuh supaya kita dapat warisannya. Terus? Dia nyeretnya ke jabu kebun itu. Dan dibunuhnya. Ma ini apa yang bakal digawe ke yang punya kebun kepada dia? Dia nang ngebunuhnya, terus kebunnya diinjuk ke wong lain. Ma ini apalah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan lah jadi batu yang paling penting. Segala wong yang nyampak di batu itu bakal hancur. Dan siapa yang digelis batu itu bakal hancur. Dan siapa yang digelis batu itu bakal jadi debu. Guru, kami tahu kalau apa awak kataku dan ajaknya itu benar. Kami tahu kalau awak tidak nyingok wongnya. Tapi awak ngajar ke kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah boleh kami bayar pajak kepada Kaisar Romawi? Apa tidak? Hati-hati Tuhan, dia nyebak. Jingok ke aku sekeping duit. Gambar dan nama siapalah di sini? Kaisar! Kalau mah itu unjuk ke Kaisar, apa yang Kaisar punya? Dan untuk Allah, apa yang Allah punya? Apa jawaban awak tentang itu? Sekarang lah sampai hari raya roti tidak beragi, yang disebut Paskah. Yesus nyuruh Petrus dan Yohanes pergi untuk menyiapkan perjamuan Paskah. Aku pengen nian makan makanan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Percayalah, aku udah bakal makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi di jeruk kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pohon anggur. Mela ini dan bagikelah di antara kamu. Ku omong ke dengan kamu, aku tidak lagi minum anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang nyuk roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang kuserah ke bagimu. Jadi ke ini peringatan akan aku. Cangkir ini ialah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpah ke bagimu. Tapi jingo, tangan wong yang nyerah ke aku ada bersama aku di meja. Sesungguhnya anak manusia mesti mati mak kayo yang lah ditentu ke Allah, tapi celakalah wong yang olehnya dia nyerah kenyo. Tak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu Tuhan? Tidak,
yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin harus mak kayo pelayan. Sebab dialah yang lebih besar. Yang duduk makan apa melayani? Tentu bayi yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu jadi pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku. Dalam segala percobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama mak kayo bapakku nentukan untuk aku. Kamu bakal makan dan minum semeja dengan aku di jero kerajaanku. Dan kamu bakal duduk di pucuk tahta untuk ngakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu kate? Simon, jingo. Iblis telah maksa untuk menampi kamu. Untuk misah ke yang baik dari yang buruk, pecah petani misah ke gandum dari semaknya. Tapi akulah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan kalah. Dan kalau kaulah insaf, kuatkanlah dulur-dulurmu. Tuhan, aku galak masuk penjara dan mati bersama-sama awak. Ingatlah, Petrus. Sebelum ayam berkokok hari ini, kau 3 kali menyangkal aku. Waktu kau diutus idak ngawa apa-apa, ada dak yang kurang? Dak kurang. Tapi mak ini siapa yang punya dompet, apa kantong harus mawa? Dan yang dak kate pedang harus nyual jubah untuk melinyo. Aku nyet tahu kau. Cak tertulis, dia terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenepi. Jingok, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Dan mahkamah agama bersidang untuk nyari usaha nangkep Yesus. Terus iblis masuk ke jero badan Yudas yang disebut Iskariot, salah sikok dari 12 murid Yesus. Terus pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk nyerahkan Yesus. Yesus ninggal ke Yerusalem, terus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah supaya awak jangan nyampak ke jero percobaan. Yudas nyual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus tahu kalau kematiannya untuk dosa-dosa manusia lah parah. Jadi dia berdoa. Ya Bapa, kalau awak galak, ambillah cangkir ini daripadaku. Tapi janganlah kehendak aku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ado malaikat dari surga nyingokkan dirinya ke dia untuk menunjuk kekuatan. Dan keringatnya mak kayu tetesan darah yang netes ke tanah. Ngapo awak tidur? Bangunlah. Dan berdoalah supaya jangan nyampak ke jero percobaan.
Yudas. Apa dengan ciuman awak nyeraka anak manusia? Tuhan, boleh tak kami nyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Oh, mujizat. Apa aku ini penjahat sampai awak datang dengan pedang sambu pentungan? Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di jero bait Allah, tapi tidak kamu tangkap. Tapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasai kamu. Tangkap dia. Jago dia. Paruh prajurit mawak dia ke halaman dan ngatui dia sebagai raja wong Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katoke, apa yang bakal terjadi? Apakah kau nak nyelamatkan kami? Apakah kau nak nyelamatkan kami? Wong ini juga bersama Yesus. Aku sama sekali tak kenal dia. Aku nyingoknya bersama-sama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Mak mana nak ngormati wong. Awak juga salah sikok dari dia. Tapi bukan aku. Iyalah, wong ini pengikut Yesus. Sebab dia juga wong Galilea. Pergilah. Aku tak tahu apa yang kau kata ke. Yesus noleh dan nyingok Petrus. Petrus teringat apa yang lah Yesus katakan kepada dia. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon, ampunilah aku sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Awak yanglah ngampunin nenek moyang kami waktu dia ngelawan firman awak. Awak murka sama dia, tapi tak minasokannya. Karena kasih-Mu sama janji-Mu dan kesetiaan-Mu. Awak selamat ke dia-Nya. Siapa yang ngebuk kau? Ayo, coba. Siapa yang ngebuk kau lagi? Berhenti. Ujiku berhenti. Gawat dia ke mahkamah agama. Peh. Pengadilan mahkamah agama mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus.
Nyuk tahu kami. Apa ke awak Mesias? Kalau ku katakan, kamu tidak bakal percaya. Dan kalau aku bertanya, kau tidak bakal jawab. Mulai ma ini anak manusia bakal duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kalau itu awak anak Allah, awak dewek yang atau kenyo. Siapa yang nunjuk ke dia kuasa untuk ngatok itu? Doso. Kita lah dengar dewek apa yang dikatokannya. Kita gawat dia ke Pilatus. Yo, pelah kita gawat. Jalan. Uang ini ngawak Yesus ke kehadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang sudah nyalipkan ribuan uang. Apa yang menyebabkan kamu pagi-pagi ke sini? Uang ini sudah ngasut rakyat. Dialah menyebabkan keributan di Bait Suci. Apalah hukuman buat wong cak ini? Hukum dia. Aku dak kate alasan untuk ngokom dia ini. Kami tahu dia bersalah. Dia ngelarang rakyat bayar pajak kepada Kaisar. Ngaku dirinya Mesias, Rajo. Rajo? Apa kau Rajo wong Yahudi? Cak kau katoke. Dia mulai dari Galilea dan mak ini sampai di sini. Di Galilea? Dia ini wong Galilea. Kalau mak itu, kita serah kebaya dia kepada Herodes. Bukan ke dia masih di Yerusalem. Gawak dia ke Herodes. Siapa kau ni sebenarnya? Siapa bayi yang jadi murid kau? Banyak wong atau kekalu kau pacak muat mukjizat. Gaweklah mukjizat. Tuanku. Dia lah nyeset ke segala wong. Dia nyebut dirinya Rajo. Wong ini? Rajo? Yang mulia. Gebuk dia. Balik ke Pilatus. Ini wilayahnya. Wong ini tidak pantas dihukum mati. Jadi aku nak ngebuk dia dan ngelepas kenyo.
Kau harus bebas ke si kok uang tahanan pada hari kayo ini. Bebaskanlah untuk kami, Barabas. Yo. Dan jauhkanlah uang ini. Yo, bebas ke Barabas. Salib ke dia. Iya, salib ke dia. Kau cambuk dia. Apa lagi yang kau tunggu, Pilatus? Dialah Yesus. Ngapa awak nyeksa dia mah itu? Tinggal ke dia. Dia itulah Mesias. Dia tak ngelakuku apa-apa. Kongkon dia tegak. Tapi wong itu nyerit ke dengan suara yang kuat supaya Yesus disalib ke. Akhirnya Pilatus nyampaikan hukuman mati kepada Yesus. Sebaliknya, dia membebaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Tegak! Kamu tuh dari sini. Ujiku bangun. 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 Kau. Siapa nama kau? Simon dari Kirene, Pak. Cepat ke sini. Putus ke talinya. Kau, pikul ini. Hoi, cepat jalan. Minggir. Minggir. Jangan jalan. Cepat, jangan jalan. Kami menangisi engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hei putri-putri Yerusalem, jangan nangisi aku. Tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab kalau wong pecah bebuat mak itu dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah nolong awak. Kami no akan awak. Ayo! Sini! Ayo! Cepat! Cepat! Sekarang kau pergi! Ayo, bangun! Cepat! Ayo! Cepat! Maju! Maju! Cepat jalan! Ayo! Ayo! Thank you.
Terus go. Tancap ke pasaknya. Lepas ke talinya. Ampunilah Dio Bapa. Dio tidak tahu apa yang lagi gawenyo. Wong lain diselamat kenyo. Biarlah Dio nyelamat ke dirinyo. Yo, kalau kau Mesias, selamatkanlah diri kau. Turunlah dari salib. Tunjuklah salah sikap mukjizat kau. Dan Yesus disalib ke di antara dua penjahat, mak kayu yang telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi. Kosul ke kita undi bai. Oh, kau yang menang. Nak kau apa ke jubah itu? Di pucuk kepalanya tertulis, inilah Raja Wong Yahudi. Selamat ke diri kau, kalau kau Raja Wong Yahudi. Kan, oh, Mesias, selamatkanlah diri kau dan kami. Apa kau tak takut sama Allah? Dia nerima hukuman yang sama.
dengan kau. Tapi dia tidak salah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang jadi rajo. Aku berjanji. Hari ini awak bersama aku di jero. Firdaus. Waktu itu kira-kira jam 12 siang dan seluruh daerah jadi gelap sampai jam 3 sore. Tabir Bait Suci Tebelah Gua. Bapa. Di jero tanganmu. Ku serahkan nyawaku. Waktu kepala pasukan nyingok apa yang sudah terjadi, dia memuliakan Tuhan. Katanya, terpujilah Allah, Nian, dia ni wong bener. Yusuf Arimathea ialah anggota mahkamah agama yang tidak menyetujui gawi ini. Dia minta izin ke Pontius Pilatus untuk ngubur ke Yesus sebelum hari Sabat datang. Maaf ke kami. Kami nganteri mayat Tuhan kami. Tak apa-apa. Tapi bela, hari Sabat lah paga. Waktu hari Minggu pagi-pagi nian, betino-betino itu pergi ke kubur sambil mawak gempah-gempah. Dio napeti batu lata guling dari kubur itu. Terus waktu masuk, dio tidak nemukan mayat Tuhan Yesus. Ngapa kau cari Dio yang hidup di antara wong mati? Dio dekati di sini.
Dia telah bangkit. Mak Kayo yang sudah dikatakannya waktu di Galilea, kalau anak manusia mesti diserahkan kepada wong-wong berdosa, disalib ke dan bakal bangkit pada hari yang ketiga. Dengar ke? Batu telah tergoleng. Kami masuk. Dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Tuhan kita hilang? Datuh, dua malaikat tegak parak kami. Bercahaya. Mak kayo mata hari. Ujinyo, kenapa kamu nyari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah. Percayalah. Kami lah nyingoknya. Pergi dan jingoklah dewek. Kubur itulah kosong. Tuhanlah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus nyingok ke dirinya kepada dua muridnya. Dia balik nemui kawan-kawannya dengan sukacita. Nian Tuhanlah bangkit. Dia nyingok ke dirinya ke Simon. Kami tak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu dia mencari roti, kami kenal dia. Di Emmaus? Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Ngapo kamu takut? Ngapo timbul ragu-ragu di jero pikiran kamu? Jingok, tangan sama kakiku. Inilah aku. Rabola dan kau kaget tahu. Karena hantu tak punya daging dan tulang Mak Kayo yang ada padaku. Inilah perkataanku yang sudah kukatoke kepadamu. Segala yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenepi. Mak Kayo tertulis, Mesias mesti menderita dan bangkit di antara wong mati di hari ketiga. Dan di jero namonyo, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa mesti disampaikan ke segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari segalanya. Dan aku gak ngutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu mesti tinggal di Yerusalem. Sampai Roh Kudus turun atas kamu. Tuhan merkati dan melihara engkau. Kepadakulah diinjuk ke segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah dionyo dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah dio melakukan segala sesuatu yang laku perintah kepadamu. Dan ketahuilah, aku bersama kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Di jero kitab suci, Allah menyatakan bahwa Al-Masih gak datang untuk menjadi juru selamat dunia. Kehidupan Isa muktikan sesungguhnya dio adalah uang yang diberitakan oleh para nabi. Nabi Yesaya ngejuk tahu
bahwa ado gadis akan mengandung dan melahirkan bayi lanang. Berabad-abad kemudian, kelahiran Isa merupakan penggenapan nubuatan tersebut. Kitab suci menyatakan bahwa kelahiran yang kudus itu akan dinamai anak Allah. Ini berarti Isa akan disebut anak Allah di dalam pengertian rohani dan bukan jasmani. Kita nyingok kenyataan ini melalui kehidupannya. Dia nyembuhkan wong sakit, ngampuni dosa-dosa, ngawak balik wong kepada Allah dan menjanjikan suatu tempat di jero kerajaan Allah yang kekal. Dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa dan bangkit lagi mengalahkan kematian. Kalau ini sesuai dengan rencana Allah. Isa bersabda, idak katik sikok uang pun pacak ngambek hidupku daripadaku. Aku ngunjukkannya menurut kehendakku dewek. Kehidupan Isa idak baingan nepi tulisan para nabi, tapi juga nguatkan kebenaran firman Allah yang kudus. Para nabi ngatokan, firman Tuhan itu sempurna. Firmanmu kekal ya Tuhan. Isa dewek ngatokan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Isa datang untuk menunjukkan hidup yang berkelimpahan. Tetapi sewaktu manusia tidak mentaati Allah di Taman Firdaus, itu berarti manusia milih jalannya dewek dan tindakan itu memisahkan dia dari pencipta. Kitab suci nyatakan, galo wong sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Ini berarti kematian rohani terpisah dari Allah selama-lamanya. Akan tetapi semacam mana Allah menyediakan domba lanang sebagai pengganti anak Abraham, mak itu juga dia mengirimkan Isa, sang Al-Masih, untuk mati menggantikan kita. Kehidupan, kematian dan kebangkitannya memulihkan hubungan antara Allah dengan segala uang yang percaya kepadanya. Mak ini, segala uang yang meloi Isa, tidak baik diampuni dosanya, tapi juga diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Mereka dijamin masuk surga dan tinggal bersamanya selama-lamanya. Adalah kehidupan ini serta pembebasan dari kesalahan dan kuasa dosa yang ditakwa ke Isa kepada setiap uang sehari ini. Tawaran ini tidak berarti meloi suatu agama, tetapi memilih untuk beriman kepada Isa yang bersabda, aku tegak di muka lawang dan ngetok kalau ada uang yang nengeng suaraku. Dan muka ke lawang, aku kek masuk nemuinya. Ini berarti berbalik kepada Allah dan mempercayai Isa untuk masuk ke jero kehidupan kita, mengampuni dosa-dosa dan menjadikan kita uang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Idalah cukup untuk mengerti Isa dengan akal kita baik atau dengan pengalaman emosional. Kita nerima Isa berdasarkan kasih karunia melalui iman sebagai suatu tindakan kemauan. Pada waktu uang bersedia menjadi pengikut Isa Al-Masih, maka mereka pacak berhubungan kepadanya juga doa yang sederhana. Ma ini, mungkin kamu bersedia untuk muka hidup kamu kepada Allah. Kalau ma itu, peloit doa yang berikut ini juga hati kamu. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib untuk dosa-dosaku. Aku ngaku dan bertobat dari dosa-dosaku. Aku muka pintu hati dan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih sudah mengampuni dosa-dosaku dan ngenjuk hidup yang kekal. Buatlah aku menjadi uang yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sewaktu aku menjadi pengikut-Mu. Amin. Isa bersabda kepada pengikut-Nya, domba-dombaku dengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka meloi aku. Untuk mengalami hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan Isa, maka para pengikutnya beromong kepada Allah setiap hari melalui doa dan membaca firman-Nya. Mereka menceritakan kepada orang lain tentang Allah dan bersekutu dengan mereka yang mengasihi dengan mengikutinya. Ingatlah janjinya yang indah.
kepadoku sudah diinjuk segala kuasa di sugo dan di bumi. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.